Ben sana bir şey. Bete bersyukur kehadrat ilahi. Kerana dengan limpah rahmat daripada hidup, bete dapat memenuhi undangan bagi menzahirkan kita dalam konvensyen memperkukuh pasak negara ke arah wasiat lebih tersebut. Konvensyen ini dianjurkan pada ambang negara menyambut ulang tahun Jubli Intan Kemerdekaan, bertujuan memperingati peristiwa bersejarah 60 tahun dulu. Pada 5 Ogos 1957, 9 Raja Pemerintah di negeri-negeri Melayu memberikan perkenan menurunkan tanda tangan menyerahkan kuasa pemerintahan masing-masing membolehkan tertubuhnya sebuah persekutuan sebuah negara baru yang merdeka dikenali dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Institusi Raja Melayu adalah subjek yang amat menghidupkan minda beta. Terlebih dahulu, beta mengisytiharkan kepentingan beta sebagai seorang sultan yang sedang bersemayam di takhta pemerintahan Kerajaan Negeri Perak Darul Tuan. Dengan demikian, beta tidak terlepas daripada melakukan penilaian bersifat peribadi. Namun status tersebut sebenarnya memberikan kelebihan membolehkan beta melakukan penilaian daripada perspektif dalaman serta melakukan tafsiran berasaskan pengalaman diperlengkapkan dengan adukan perkara-perkara yang beta pelajari dan berguru daripada rintihan suara rakyat di serata pelosok negara. Institusi raja berakar undi di bumi ini lebih 6 abad yang lalu. Sistem berkerajaan dan bernegara berpayungkan raja mempunyai landasan sejarah dan tradisi. Pemerintahan beraja secara awal dan semula jadi mencerminkan amalan kesederhanaan, menolak ekstremisme dan untuk sekian lamanya berperanan sebagai perekat sosial yang telah berjaya menyatukan warga. Istilah kerajaan berasal daripada perkataan Sanskrit kerajaan mengandungi istilah raja bermaksud rakyat yang tertakluk kesetiaan kepada seorang raja pemerintah. Konsep rakyat di negeri Melayu beraja pada zaman silam bukannya berdasarkan wilayah sempadan geografi mengikut tradisi Eropah tetapi hidup di bawah payung naungan dan berpaksikan raja. Amalan kesaksamaan terhadap rakyat pelbagai agama, pelbagai kaum,
berbagai budaya, berbagai bahasa adalah sebahagian daripada sifat dan citra Raja Melayu. Kesultanan Melayu Melaka sebagai contoh mengiktiraf bahawa kemajuan, kemakmuran dan perkembangan intelek sesebuah negara harus didukung bersama antara pembesar istana, dagang dan sentri serta rakyat jelata, baik anak negeri mahupun orang luar. Asalkan raja, adat bersam dan undang-undang Melaka dihormati, berpegangkan semangat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kerana itu, Kesultanan Melayu Melaka pada era keagungannya menggalakkan perkembangan ilmu dan mengamalkan dasar perdagangan terbuka. Pada puncak kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 84 bahasa dipertuturkan di kota Pelabuhan Melaka. Sebuah kota kosmopolitan mempertemukan timur dan barat. Keagungan Melaka mengikut tulisan Tommy Peres pada kurun ke-16 diperteguhkan oleh Duarte Barbosa, digambarkan melalui tulisan berikut: The city of Melaka is the richest seaport with the greatest number of wholesale merchants and abundance of shipping and trade that can be found in the whole world. Sistem beraja telah menjadi benteng penghalang menyukarkan British melakukan penjajahan mutlak. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem resident, satu bentuk penjajahan tidak langsung yang masih mengekalkan kedaulatan Raja Melayu. British terpaksa mengadakan rundingan dengan raja pemerintah di setiap negeri dan hanya berupaya melakukan penjajahan secara mencantumkan perjanjian-perjanjian yang diperoleh secara berasingan. Ketika orang Melayu masih belum memiliki institusi politik yang tersusun, raja-raja Melayu secara kolektif berperanan sebagai juru bicara, menzahirkan suara, membela nasib dan melindungi kepentingan bangsa. Durba adalah forum raja-raja membincangkan perkara-perkara menyentuh urusan negeri dan rakyat. Pada asasnya, mesyuarat Durba memperlihatkan tanggungjawab bersama raja-raja Melayu sebagai pelindung orang Melayu. Durba pertama yang berlangsung di Kuala Kangsa pada 13 hingga 17 Julai 1897 berjaya mempertemukan 4 raja Melayu dari Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Selangor. 4 negeri tersebut dirujuk sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu dan raja-raja kepada 4 negeri berkaitan
menganggotai Majlis Mesyuarat Persekutuan yang mengadakan mesyuarat pertama di Kuala Kangsar pada 11 Disember 1909. Tetapi keempat-empat Raja Melayu kemudiannya menarik diri daripada menjadi anggota pada 2 April 1927. Sementara negeri-negeri Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu dirujuk sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang perlu diperingatkan, 9 negeri yang terletak di bawah pemerintahan 9 Raja Melayu tercatat dalam sejarah dengan identifikasi negeri Melayu. Durba adalah premis kepada penubuhan Majlis Raja-Raja. Mesyuarat Majlis Raja-Raja Negeri Melayu yang pertama diadakan pada 18 Februari 1948 di Kuala Lumpur, dihadiri oleh kesemua 9 Raja Melayu. Menjelang merdeka, 50 mesyuarat Majlis Raja-Raja telah diadakan antara tahun 1948 hingga tahun 1957. Raja-Raja Melayu peka dan memahami denyut nadi dan denyut jantung rakyat. Agama Islam, penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran, milik tanah, pegawai tadbir Melayu, bidang kuasa penghulu dan kadi, Regimen Askar Melayu, pendidikan bangsa, Double A College Kuala Kangsar, Sultan Idris Training College, College Tunku Kursiah, penubuhan tabung pendidikan dan biasiswa di setiap negeri, emansipasi wanita Melayu adalah antara tuntutan yang dizahirkan oleh Raja-Raja Melayu. Raja-raja menzahirkan kebimbangan terhadap sektor perlombongan yang memikirkan orang Melayu, sedangkan sektor pertanian yang merupakan sumber ekonomi utama orang Melayu diabaikan. Kebimbangan akan kemungkinan orang Melayu menjadi kaum minoriti disebabkan imigrasi secara besar-besaran turut dizahirkan. Raja-raja Melayu menzahirkan kebimbangan terhadap perlantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya di tanah Melayu pada tahun 1948, berasaskan apa yang pernah dilakukan terhadap penduduk Arab ketika Henry Gurney bertugas sebagai setiausaha negara di Palestin. Raja-raja Melayu turut menzahirkan pandangan terhadap rancangan penempatan semula yang dianggap mencuri hak tanah kepujaan Melayu. Perhatian berat Raja-Raja Melayu akan agenda pendidikan ketara diperlihatkan apabila duli-duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Pahang, Sultan Perak, Sultan Selangor, Raja Perlis, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Pemangku Raja Johor,
serta undang luak rembau dan undang luak jelebu mencemar duli berangkat ke Raffles College di Singapura untuk menyaksikan acara bersejarah penubuhan Universiti Melaya pada 8 Oktober 1949. Kesultanan Melayu adalah satu manifestasi, satu lambang keagungan tabadun bangsa di bumi ini. 9 Raja Melayu bersemayam di 9 negeri berdaulat sebelum terbinanya sebuah persekutuan. Persekutuan Tanah Melayu adalah gabungan 9 negeri berdaulat dengan 2 negeri selat, dilahirkan setelah mendapat perkenan 9 Raja Melayu, diperluaskan kemudiannya dengan penyertaan Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentuk negara Malaysia dalam tahun 1963. Pada 9 Ogos 1965, Singapura berpisah daripada Malaysia. Penubuhan dan kemerdekaan sebuah persekutuan dicapai melalui perundingan, persefahaman dan persetujuan 3 pihak. Institusi raja, institusi rakyat dan kerajaan Inggeris. Ketika merangka formula membentuk kerajaan merdeka, warga menerima hakikat bahawa sistem beraja adalah sebahagian daripada sistem berkerajaan dan bernegeri di bumi ini yang wajar diteruskan. Yang teramat mulia Tengku Abdul Rahman Putra almarhum amat menghayati sistem pemerintahan berteraskan raja yang terlalu berharga dan terlalu bernilai untuk ditiadakan. Tanah Melayu yang merdeka telah memilih untuk memeterai sistem pemerintahan beraja dengan menjelmakannya dalam bentuk dan acuan kontemporari. Kuasa raja dan kuasa rakyat digabung dan diimbang, berpegangkan semangat, mengekalkan yang dikendung dalam usaha mencipta yang baru. Lalu diperkenalkan sistem berkerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedaulatan raja diberikan wajah baru, dirangkaikan dengan suara rakyat dalam satu ikatan harmoni, diluhurkan dengan sebaik pendekatan dalam perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Ketetapan untuk terus mendaulatkan institusi raja adalah satu pelanjutan adat, satu kesinambungan budaya. Betapa keindahan adat, betapa kekayaan budaya, kukuh teranyam dalam era modernisasi. Persekutuan Tanah Melayu ketika menghadapi option menggubal perlembagaan merdeka tidak sekadar mengekalkan tradisi beraja di peringkat negeri, malah telah memperkenalkan satu lagi lapisan pemerintahan beraja
di peringkat persekutuan. Dengan mewujudkan seorang ketua utama negara bergelar Yang di-Pertuan Agong. Raja kepada seluruh persekutuan mengangkat martabat institusi Raja Melayu ke tahap lebih agung. Secara harfiahnya, gelaran tersebut bermaksud dia yang terulung di kalangan kami, iaitu primus inter pares. Sesungguhnya, kewujudan takhta ketua utama negara dan kaedah lantikan Yang di-Pertuan Agong adalah satu kehebatan keaslian inovasi yang telah mengekalkan identiti negeri beraja, rakyat bersultan. Proses menggubal perlembagaan untuk penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka bermula daripada persidangan yang berlangsung di London antara 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, Ketua Menteri bersama 3 Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Pesuruh Jaya Tinggi Inggeris beserta barisan penasihat. Dengan perkenan Majlis Raja-Raja, sebuah suruhanjaya ditubuhkan untuk merangka perlembagaan sebuah negara merdeka. Suruhanjaya RIB dipertanggungjawabkan melakukan kajian, seterusnya mengemukakan perakuan. Antara Jun hingga Oktober 1956, Suruhanjaya RIB mengadakan 118 sesi pendengaran sebelum merumuskan perakuan pada 20 Februari 1957. Di antara perakuan utama dalam draft plan induk perlembagaan merdeka menyentuh perkara-perkara berikut. Pertama, keunggulan perlembagaan. Kedua, badan kehakiman yang bebas dengan kuasa melakukan kajian semula kehakiman. Ketiga, kerajaan berteraskan sistem persekutuan. Keempat, raja berperlembagaan di peringkat persekutuan dan negeri. Kelima, perlindungan khas hak Raja-Raja Melayu. Keenam, kedudukan istimewa orang Melayu. Ketujuh, hak kerakyatan kepada setiap orang yang dilahirkan di persekutuan. Dan ketujuh, hak agama, budaya dan bahasa di kalangan bukan Melayu. Kumpulan kerja Pakatan Tiga Pihak mewakili Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dan Kerajaan Kolonial ditubuhkan untuk meneliti perakuan Suruhanjaya RIB. Raja-Raja Melayu diwakili oleh Penyimpan Mohor Besar Haji Mustafa Al-Bakri, Syamsuddin Naim, Tengku Ismail dan Neil Lawson QC. Parti Perikatan diwakili oleh Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lim dan VT Sambantan. Kerajaan Kolonial
diwakili oleh Pesuruhjaya Tinggi McGillivray, Ketua Setiausaha Negara Sir David Waterston, Peguam Negara TVA Brodie, sementara EO Laird bertugas sebagai setiausaha. Antara 23 Februari hingga 27 April 1957, kumpulan kerja telah mengadakan 23 mesyuarat, melakukan pengubahsuaian kepada perakuan asal Suruhanjaya Hill. Antara pengubahsuaian signifikan yang dilakukan menyentuh perkara-perkara berikut. Nombor satu, memperkukuh peranan Majlis Raja-Raja sebagai forum yang melantik Ketua Negara. Majlis Raja-Raja berperanan menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung urusan pelantikan tertentu menurut yang termaktub di dalam perlembagaan, dan Majlis Raja-Raja perlu dirunding dalam perkara-perkara penting seperti perubahan sempadan dan wilayah serta perkara-perkara yang menyentuh bidang kuasa raja. Kedua, menggugurkan perakuan yang meletakkan batasan masa 15 tahun untuk melindungi keistimewaan orang Melayu. Ketiga, Islam dikanunkan sebagai agama persekutuan tanpa mengubah status raja sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing, dan kebebasan beragama secara aman dan harmoni dijamin kepada bukan Islam. Keempat, memberi kuasa budi bicara kepada kerajaan untuk memberi atau menolak permohonan kewarganegaraan. Kelima, memberi tempoh 1 tahun kepada mereka yang memiliki 2 kewarganegaraan membuat pilihan. Dan keenam, membenarkan pengajaran bahasa Cina dan Tamil serta penggunaan bahasa-bahasa tersebut dalam urusan tidak rasmi. Ketika kesetiaan warga kepada negeri masih begitu mendalam, ketika warga kuat memiliki kebanggaan terhadap warisan, adat dan tradisi setempat, raja-raja Melayu telah mempamerkan jiwa besar, memberi perkenan untuk penubuhan sebuah persekutuan. Jiwa besar yang dipamerkan oleh raja-raja Melayu telah memudahkan urusan penggubalan perlembagaan. Lantas, perlembagaan merdeka berjaya disiapkan mengikut jadual. Sesungguhnya, 9 raja Melayu pada hakikatnya telah membuktikan sebaik contoh semangat untuk merealisasikan perwujudan sebuah negara bangsa apabila bersedia memberi perkenan mengurniakan sebahagian besar kedaulatan dan menyerahkan sebahagian besar kuasa negeri masing-masing, memungkinkan tertubuhnya sebuah persekutuan di bawah konsep federalisme. Apabila raja menemui kata muafakat, warga mencapai kata sepakat. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 5 Ogos 1957
oleh Sir Donald McGillivray bagi pihak Ratu Inggeris dengan 8 Raja Melayu dan Tengku Mahkota Johor beserta 4 Undang dan Tengku Besar Tampin. Pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, Duke of Gloucester bagi pihak Ratu Inggeris menyerahkan Perlembagaan Persekutuan kepada Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra. Dalam gegak gempita teriakan merdeka, berkibarlah bendera Jalur Gemilang, berkumandanglah lagu negaraku. Lahirlah sebuah negara merdeka lagi berdaulat. Perlembagaan Persekutuan berperanan sebagai carta dan kompas, sauh dan layar kepada sebuah bahtera merdeka. Pada September 1963, Akta Malaysia 26 Palang 1963 telah digubal, memberi wajah baru kepada Perlembagaan Merdeka selaras dengan pembentukan negara Malaysia. Perlembagaan sesebuah negara sui generis sifatnya, iaitu berada dalam kelas tersendiri dan tidak sekadar dokumen undang-undang. Perlembagaan Persekutuan pada hakikatnya mengandungi semangat dan roh negara, mencerminkan persetujuan-persetujuan yang dicapai ketika negara memperoleh kemerdekaan, memperlihatkan semangat persefahaman, mempamerkan kesediaan berkompromi pelbagai pihak, mencerminkan satu kehalusan seni yang berjaya mengimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bercanggah, memanifestasikan pencapaian kata sepakat antara takhta dengan rakyat, antara rakyat sesama rakyat, yang berlatar belakangkan pelbagai agama, kaum, budaya dan bahasa. Perlembagaan Persekutuan digubal bersumberkan warisan sejarah, satu kesinambungan yang berjaya mengekalkan tradisi ketika mengharung modernisasi. Termaktub di dalamnya aspek warisan berkerajaan, aspek sejarah bernegara, berpayungkan raja, bertiangkan Islam, bersalut budaya dan bahasa pribumi. Perkara-perkara yang dizahirkan oleh raja-raja Melayu, sama ada secara lisan, perutusan warkah, begitu juga dalam mesyuarat-mesyuarat darba, majlis mesyuarat persekutuan dan majlis raja-raja, dianyam di dalam Perlembagaan Persekutuan, menyentuh 7 perkara utama. Seringkali dirujuk pada hari ini sebagai 7 wasiat raja-raja Melayu. Terpahat secara tersirat, tertera secara tersurat di dalam Perlembagaan Persekutuan, semangat menjunjung 7 wasiat raja-raja Melayu yang secara tegas menetapkan antaranya kedaulatan raja-raja, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tanah simpanan Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum Melayu.
diberikan jaminan untuk dilindungi pada setiap masa. Perkara-perkara ini tidak boleh dipinda di dalam perlembagaan tanpa perkenan Raja-Raja Melayu. Setelah hampir 60 tahun tanah air mencapai kemerdekaan, setelah 15 kali Raja Melayu secara bergilir bertakhta di singgasana Ketua Utama Negara, setelah 13 kali pilihan raya umum dilangsungkan dan setelah 6 Perdana Menteri memimpin Kerajaan Persekutuan, pentafsiran perlembagaan dengan perspektif yang menghormati sejarah penubuhan Malaysia amatlah penting diperingatkan semula, malah wajib terus diperingatkan. Segala persetujuan wajib dihormati. Perkara-perkara yang telah dipersetujui ketika pembubalan perlembagaan merdeka menyentuh prinsip-prinsip asas. Tidak harus diperdagangkan untuk tujuan meraih keuntungan politik jangka pendek. Tidak wajar dikorbankan kerana kepentingan untuk mengutamakan atau melindungi mana-mana pihak, baik organisasi maupun individu. Prinsip-prinsip asas, terutama menyentuh Islam dan Melayu, tidak boleh sama sekali dikompromikan. Walau apa sekalipun alasan, walau apa muslihatnya, matlamat jangka pendek oleh mana-mana pihak, jangan sampai ke peringkat menggadaikan nasib umat di hari ini dan di hari muka. Umat wajib berdiri teguh, berpendirian tegas, tidak berundur walau setapak sekali. Sebagai sebuah negara baru, pelbagai institusi negara sebenarnya masih melalui proses transformasi untuk mencari keseimbangan. Tempoh masa 60 tahun memenuhi peranan raja berperlembagaan memberikan kematangan pengalaman kepada raja-raja mencapai satu tahap kefahaman akan peranan takhta terhadap negara dan warga. Raja tidak sekadar pelengkap memenuhi adat, negara beraja, rakyat bersultan. Raja bukan sekadar simbol untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaan semata-mata. Raja bukanlah monumen hiasan yang kaku, tanpa nyawa, tanpa jiwa. Raja-raja tidak daripada kalangan insan yang buta penglihatan, pekak pendengaran dan bisu pertuturan. Segala yang berlaku adalah dalam ruang penglihatan dan pendengaran raja-raja. Pandangan berterus terang raja-raja dalam perkara-perkara berkaitan agama Islam, bahasa kebangsaan,
perpaduan warga, kebebasan kehakiman, rasuah, salah guna kuasa dan pelbagai lagi tercetus daripada hasrat untuk memastikan negara terus stabil dan aman, warga terus sejahtera dan makmur. Secara tradisi, sejak zaman berzaman, raja setelah disembah maklum hal ehwal urusan negeri dan rakyat mengamalkan sistem bermesyuarah untuk memperoleh nasihat dan pandangan. Berdasarkan catatan dalam Sulalat Al-Salatin, sistem bermesyuarah amat diutamakan, dijadikan amanat penting kepada pewaris takhta seperti yang dilambangkan dalam wasiat Sultan Alauddin Shah kepada anaknya baginda Sultan Mahmud Shah. Hai anakku, ketahui olehmu bahawa dunia ini tiada akan kekal adanya melainkan iman. Adapun peninggalku ini, hendaklah anakku berbuat ibadat sangat-sangat. Jangan anakku mengambil hak segala manusia dengan tiada sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah kepadamu. Syahadan hendaklah engkau memuafakan dengan segala Perdana Menteri dan segala orang besar-besar, kerana raja-raja itu, jikalau bagaimana sekalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tiada ia muafakat dengan segala pegawai, tiada akan sentosa adanya dan tiada akan dapat ia melakukan adilnya. Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya. Jikalau tiada akar, nescaya tiada akan dapat berdiri. Adapun segala anak Melayu, jikalau bagaimana sekalipun besar dosanya, jangan segera kau bunuh, melainkan yang patut pada hukum Allah. Jikalau kau bunuh ia dengan tiada dosanya, bahawa kerajaanmu binasa. Sistem raja berperlembagaan perlu ditafsiri sebagai perkongsian kuasa antara raja dan rakyat. Pada umumnya dan dalam banyak perkara, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Selaras dengan semangat raja berperlembagaan, peranan raja adalah memerintah, bukan mentadbir. Tetapi bertanggungjawab mengawasi dan memastikan berlakunya pentadbiran yang adil lagi saksama, teratur lagi telus. Demi memastikan takhta dihormati, raja wajib bersifat berkecuali, memisahkan diri daripada terlibat dalam sebarang kancah pertelingkahan politik kepartian dan menjauhkan diri daripada dijadikan instrumen untuk kepentingan mana-mana pihak. Raja hanya terlibat pada waktu dan ketika yang diperlukan.
berpandukan doktrin raja berperlembagaan demokrasi berparlimen, peranan raja hendaklah disandarkan kepada perlembagaan negara. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara. Mematuhi dan menghormati perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan bukan satu pilihan, tetapi adalah satu kemestian untuk membolehkan sistem pemerintahan demokrasi yang sejati dapat ditegakkan. Terkandung 183 perkara di dalam perlembagaan negara. Merupakan antara perlembagaan bertulis yang paling komprehensif, meliputi pelbagai perkara, begitu menyeluruh, digubal secara terperinci, dihalusi secara teliti. Dalam bab akhir buku An Introduction to the Constitution of Malaysia, Tun Muhammad Sufian telah mencatat frasa berikut. For such a small country, Malaysia has a fearfully long and elaborate constitution. And a visitor from Mars may be forgiven for thinking that our constitution must have been devised by a mad professor of constitutional law. It is axiomatic that the present does not exist in vacuo, but arises from the past. And when one considers the history of the country, it is not difficult to realize why our constitution is the long document it is. For each state and each interest insists, and quite properly so, on the writing into the constitution of safeguards regarding its right. Raja memenuhi satu keperluan perlembagaan secara simbolik, secara fungsi. Selaku ketua negara, raja berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan, payung penyatuan. Lantas meningkatkan tahap keyakinan rakyat kepada sistem berkerajaan dan sistem bernegara berteraskan amalan demokrasi, berakarkan doktrin pengasingan kuasa. 10% atau 19 daripada 183 perkara di dalam perlembagaan persekutuan adalah perkara-perkara berkaitan raja. Mengabsahkan bahawa raja berperlembagaan di Malaysia berperanan penting dalam struktur kerajaan dan struktur negara bangsa. Perlembagaan persekutuan meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Secara undang-undang, menganggotai 3 cabang kerajaan yang terdiri daripada cabang perundangan, cabang eksekutif dan cabang kehakiman. Parlimen mengandungi 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Diperuntukkan supaya Yang di-Pertuan Agong menurunkan cap moho kepada rang undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Baginda mempunyai kuasa memanggil,
menangguh dan membubarkan parlimen. Baginda adalah pemerintah tertinggi anggota tentera persekutuan. Baginda berkuasa mengampuni dan menangguhkan sesuatu hukuman. Baginda bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera serta kepentingan sah kaum-kaum Melayu. Baginda diperuntukkan budi bicara, melantik seorang Perdana Menteri, tidak mempersetujui permintaan pembubaran parlimen, menitahkan supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri baginda, di samping berperanan sebagai Ketua Agama Islam di negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Baginda diperuntukkan kuasa melantik dan membatalkan lantikan jawatan menteri dan timbalan menteri. Baginda diperuntukkan kuasa membuat pengisytiharan darurat serta mengisytiharkan apa-apa ordinan sekiranya kedua-dua Dewan Parlimen tidak bersidang secara serentak. Baginda diperuntukkan kuasa atas nasihat Perdana Menteri untuk melantik ahli Suruhanjaya Pasukan Polis dan menurut budi bicara setelah menimbang nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, melantik ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Majoriti ahli-ahli Majlis Angkatan Tentera adalah atas lantikan baginda. Bahagian 9 Perlembagaan Persekutuan menggariskan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam bidang kehakiman. Atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, baginda melantik jurut audit negara. Sementara peguam negara dilantik oleh baginda atas nasihat Perdana Menteri. Pengerusi, timbalan pengerusi dan 5 ahli Suruhanjaya pilihan raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dan baginda dipertanggungjawab untuk memastikan Suruhanjaya pilihan raya mendapat kepercayaan awam. Oleh itu, amatlah tidak munasabah jika jawatan Ketua Utama Negara itu diwujudkan sekadar untuk menyempurnakan tugas-tugas seremonial atau dianggap boneka untuk menurunkan mohon perkenan kepada setiap dokumen yang dipersembahkan dengan mata tertutup, mulut terkunci dan tangan terikat. Diwajibkan tanpa option memberi sepenuh perkenan tanpa soal atas apa juga nasihat yang diangkat sembah kepada baginda. Apatah lagi jika nasihat tersebut menyimpang daripada undang-undang atau tergelincir daripada landasan keadilan atau berunsur penindasan atau boleh memudaratkan negara bangsa. Raja tidak harus rasa tertekan dan tidak semestinya memberikan perkenan
Jika nasihat yang disembahkan bercanggah dengan tuntutan syarak, menyimpang daripada semangat perlembagaan, bertentangan dengan keluhuran undang-undang, serta melanggar prinsip keadilan sejagat hingga memungkinkan berlakunya penindasan dan kezaliman. Apabila raja dirujuk, duli-duli baginda hendaklah memberikan pandangan secara bebas tanpa perasaan ragu atau pilih kasih. Dan dalam perkara raja perlu bertindak atas budi bicara, duli-duli baginda hendaklah menyempurnakannya dengan hikmah dan kebijaksanaan demi membuktikan raja bersifat arif, adil, lagi saksama sebagai penimbang taraan yang bebas kepada cabang-cabang legislatif, eksekutif dan kehakiman, demi memastikan terlaksana secara bermakna mekanisme semak dan imbang sekaligus memperkukuhkan amalan demokrasi yang telus. Majoriti perkara yang termaktub di dalam perlembagaan persetuan tersurat terang dan nyata. Tetapi apabila menghadapi situasi kejutan yang mencetuskan senario baru tanpa duluan, mungkin tidak ditemui perkara yang tersurat secara nyata. Lalu akan timbul kawasan kelabu antara yang tersurat dengan yang tersirat, antara yang terang bertulis dengan semangat yang terselindung di sebalik yang tertera. Dalam situasi sedemikian, perlembagaan persekutuan hendaklah ditafsirkan secara menyeluruh kerana kesemua peruntukan yang terkandung di dalamnya adalah berikat dan berkuasa. Dalam penghakiman kes Datuk Menteri Osman bin Baginda dan Anwar melawan Datuk Umi Said Alwi bin Said Idrus, Ketua Hakim Negara ketika itu yang amat arif Raja Azlan Shah antara lain menyebut, "In interpreting a constitution, two points must be borne in mind. First, judicial precedent plays a lesser part than is normal in matters of ordinary statutory interpretation. Secondly, a constitution, being a living piece of legislation, its provision must be construed broadly and not in a pedantic way, with less rigidity and more generosity than other acts." Yang amat arif Raja Azlan Shah seterusnya menyatakan, "It is in the light of this kind of ambulatory approach that we must construe our constitution. The federal constitution was enacted as a result of negotiations and discussions between the British government, the Malay rulers and the Alliance Party relating to the terms on which independence should be granted. One of its main features is the enumeration and entrenchment of certain rights and freedoms. Embodied in these rights are the guarantee provisions of Article 71, and the first point to note is that that right does not claim to be new. It already exists long before Merdeka, and the purpose of the entrenchment is to protect it against encroachment."
Raja perlu bijaksana mengaplikasi kuasa budi bicara supaya apa juga ketetapan yang dititahkan akan memberikan sebaik-baik manfaat kepada negara dan warga. Dalam hasrat merumus ketetapan yang bijaksana, raja perlu mendapat pandangan seluas dan sedalam mungkin daripada semua pihak, merentasi sempadan kaum, sempadan budaya, sempadan politik, daripada dalam dan luar kerajaan, merangkumkan pendapat ulama dan umara, para akademia dan para intelek, warga tua dan warga muda, menganalisis segala fakta secara teliti, halus lagi mendalam, membezakan antara padi dengan antah, antara kaca dengan permata, sebelum mengaplikasikan kuasa budi bicara yang diperuntukkan. Ketika merumuskan sesuatu keputusan, raja bergantung kepada fakta dan maklumat yang disembahkan. Raja tidak berupaya melakukan yang terbaik dan yang paling bijak jika tidak disembahkan dengan nasihat yang betul dan maklumat yang tepat. Jika terus dipagari dengan kepalsuan dan dihiaskan dengan kepura-puraan, amatlah penting untuk raja disembahkan pandangan secara tepat, secara objektif, berlandaskan kebenaran, berteraskan fakta. Adalah penting untuk barisan yang dipertanggungjawabkan menasihati raja bersifat ikhlas, arif dan berilmu, berkata benar, supaya raja tidak dibuai dalam khayalan dan tidak diulit dengan gurindam kepalsuan. Pihak-pihak yang memalsukan fakta dan melindungi kebenaran daripada raja diharga-harga sifatnya. Kebijaksanaan adalah elemen penting membolehkan raja berperanan secara berkesan untuk dapat memberi keyakinan, terutama dalam urusan membantu menyelesaikan sesuatu krisis dan kekusutan. Di sebalik apa yang tersurat, raja telah membuktikan sifat bijaksana dan perlu terus bijaksana mentafsir yang tersirat. Paduka Sri Ayahanda Beta Sultan Azlan Muhyiddin Shah marhum Abu Makfulah pernah bertitah berikut: raja pemerintah adalah raja pemerintah, sama ada secara mutlak atau secara raja berperlembagaan. Perbezaan antara keduanya adalah satu ditafsiri tidak mempunyai batasan kuasa dan satu lagi bertindak tertakluk kepada kuasa yang termaktub dalam perlembagaan. Tetapi adalah satu kesilapan untuk memikirkan bahawa peranan seorang raja pemerintah itu sama seperti seorang presiden, terbatas kepada apa yang tersurat di dalam perlembagaan. Peranan raja pemerintah mengatasi apa yang tersurat dalam peruntukan perlembagaan. Titah tersebut boleh disalah mengertikan seolah-olah almarhum
menganjurkan bahwa raja pemerintah memiliki kuasa mutlak tanpa batas. Namun di kalangan mereka yang mengenali akan sifat pekerti almarhum, marhum Sultan Azlan Shah Akmal Sulah amat menghormati undang-undang. Apa yang dimaksudkan ialah raja pemerintah mempunyai tanggungjawab lebih luas memastikan bahawa semangat perlembagaan, falsafah di sebalik setiap undang-undang, kepentingan lebih besar negara dan warga hendaklah senantiasa difahami, dilindungi dan diutamakan. Yang penting diawasi dan ditegaskan. Pertama, raja adalah sebahagian daripada institusi negara yang dapat berperanan positif memperkukuhkan sistem demokrasi dengan melaksanakan tanggungjawab semak dan imbang kepada cabang-cabang legislatif, eksekutif dan kehakiman demi memelihara kepentingan dan kebajikan warga. Kedua, raja tidak menyalahgunakan kuasa budi bicara hingga bercanggah dengan semangat perlembagaan dan undang-undang. Kebijaksanaan menggunakan budi bicara secara tepat, betul, adil dan pada masanya amatlah penting yang memerlukan hikmah dan dizahirkan secara berhemah. Hikmah adalah himpunan kumulatif kebijaksanaan terkumpul sebagai khazanah melalui asuhan, bimbingan, didikan, pengajian, pengamatan, kematangan serta amal dan pengalaman. Hikmah memberikan kelebihan, membolehkan seseorang insan secara tenang dan tenteram mencapai rumusan secara tepat lagi bijaksana. Berdasarkan pendedahan dan pengalaman peribadi yang ditempuhi, sesungguhnya himpunan dan gabungan pengalaman raja-raja adalah khazanah yang sangat relevan, lagi dapat membantu negara bangsa ketika berhadapan situasi kejutan di luar jangkaan. Raja pemerintah mempunyai tanggungjawab memastikan bahawa semangat perlembagaan, falsafah di sebalik setiap undang-undang yang digubal serta kepentingan lebih besar negara dan warga senantiasa dilindungi. Raja pemerintah berada dalam kedudukan yang berupaya mempengaruhi dan menentukan arah awal. Profesor Vernon Buchanan dalam bukunya The Monarchy and the Constitution menyatakan, concentration upon the constitutional powers of the sovereign is liable to give a misleading picture of the contemporary role of a constitutional monarch. For the prime constitutional role of the sovereign occurs not when a ministry begins or comes to an end, but during the everyday life of a government and consists in the exercise of influence rather than power. Professor Bogdanov selanjutnya memetik konsep classical trinity Walter Badger pada pertengahan abad ke-19 yang menghuraikan pandangan bahawa raja berperlembagaan memiliki tiga hak.
Pertama, hak untuk menyampaikan nasihat dan pandangan. Kedua, hak untuk memberi galakan dan dorongan. Dan ketiga, hak untuk memberi peringatan dan teguran. Raja yang arif tidak memerlukan sebarang tambahan kuasa jika ketiga-tiga hak ini berjaya dikendalikan secara bijaksana lagi berhemat. Sesungguhnya, para pengasas kemerdekaan negara ini telah mendapat petunjuk ilahi dengan wawasan bijak membentuk kerajaan merdeka di bawah naungan raja berperlembagaan. Oleh itu, amatlah menjadi tanggungjawab raja pemerintah memperlihatkan kepada warga akan relevansi institusi raja, terutama untuk memenuhi peranan semak dan imbang dalam urus tadbir kerajaan yang berpaksikan sistem raja berperlembagaan demokrasi berparti. Raja pemerintah adalah rangkaian institusi dan individu. Satu melambangkan tahta dan kuasa, satu lagi watak yang bertanggungjawab memberi nafas, memberi ruh kepada institusi. Raja berperanan utama memberi kepimpinan, menjadi contoh, menjadi teladan untuk dijadikan pedoman, memberi panduan, disandarkan harapan, memberi naungan. Raja dihormati, dimuliakan, didombatkan, didaulatkan kerana raja diiktiraf memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki pemerintahan, tempat rakyat tumpang berteduh, tempat warga dapat berlindung. Integriti institusi raja amat dipengaruhi oleh tutur dan tingkah laku raja. Apabila secara perkataan mahupun secara perbuatan raja membuka ruang membolehkan institusi raja dikritik, akan tercacarlah darjat kemuliaan takhta. Beta menjadikan pedoman ungkapan kata-kata Paduka Seri Ayahanda Beta Sultan Azlan Muhyiddin Shah marhum almarhumah, sewaktu baginda dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang oleh University Science Malaysia dalam tahun 1980. Bahawa selagi rakyat menaruh kepercayaan terhadap raja dan menghormati institusi raja, selagi itu takhta tidak akan dipindahkan dari istana ke muzium. Bahawa takhta juga tidak boleh lari daripada hukum Allah, hukum yang ditetapkan ke atas seluruh umat manusia tanpa mengira raja atau rakyat. Beta insaf bahawa citra dan daulat bergantung pada kesempurnaan kepribadian seseorang raja. Raja dan kerabat raja pada hari ini tidak lagi bersemayam secara terpisah dalam batasan perkarangan istana. Perhubungan raja dengan rakyat tidak lagi terbatas kepada sekumpulan kecil pembesar istana. Malah, ketara semakin terbuka. Satu perkembangan sihat membolehkan raja memahami realiti bahawa darjat dan daulat
tidakkan bulan datang menggolek, tidakkan tipis datang melayang. Raja perlu membuktikan secara meyakinkan satu tahap pencapaian, mempamerkan perilaku dan kepribadian yang sejajar diberikan kemuliaan dengan menghayati semangat raja adil, raja disembah. Kita mengambil pengajaran bahawa takhta yang kini tinggal di dalam sejarah adalah kerana perbuatan tidak bertanggungjawab para wazir dan pembesar istana menyembahkan nasihat yang salah. Pada akhirnya negara tergadai dan warga berkecai. Sejarah juga menunjukkan ada takhta yang turut terkorban disebabkan salah laku para pembesar yang mementingkan diri sendiri ketika berteduh di bawah payung naungan takhta. Raja-raja yang masih memiliki takhta wajar mengambil iktibar daripada evolusi yang rancak berlaku di serata dunia. Pendemokrasian pendidikan telah melahirkan masyarakat lebih terbuka, memudahkan minda manusia bersifat lebih kritis. Era teknologi maklumat, era komunikasi telah menembus sempadan negara, sempadan geografi. Rakyat semakin terdedah dengan sumber maklumat dan berada dalam kedudukan yang berupaya melakukan penilaian terhadap institusi raja. Ekonomi berpaksikan pengetahuan memberikan kemerdekaan baru, membina kekayaan bersumberkan daya intelek sekaligus mengurangkan keperluan majoriti insan mendapat naungan. Pendalaman fahaman agama menyedarkan manusia akan kuasa yang maha agung di atas segala kuasa dan segala kerajaan di dunia. Media, terutama media baru, semakin mencanai minda masyarakat yang menuntut kepada amalan ketelusan dan kebertanggungjawaban pemimpin. Raja dan kerabat diraja tidak terkecuali daripada sasaran lensa dan panel media. Raja tidak harus memandang sepi akan peranan media dalam maya yang semakin terbuka. Raja juga wajib menghindarkan diri daripada terjebak atau terperangkap secara langsung dalam sebarang berita putaran media. Islam menyuntik dimensi baru kepada tata cara pemerintahan Raja Melayu. Beralih daripada pemerintahan berpaksikan individu kepada pemerintahan berpaksikan syariah, menegaskan dua konsep, adil dan muafakat. Islam menghapuskan konsepsi lama yang menganggap raja sebagai penjelmaan Tuhan di dunia, status yang meletakkan raja sama taraf dengan Tuhan, beralih kepada konsepsi bahawa raja adalah bayangan Allah di muka bumi. Hubungan batiniah raja dengan para dewata ditinggalkan. Di sebaliknya, talian spiritual dirangkaikan dengan Allah dan Rasul, serta kekudusan para awliya, para anbiya. Tuntutan agama Islam amat ketara dalam deskripsi Raja Melayu. Digambarkan oleh Raja Ali Haji dalam Tuhfat Al-Nafis
bahawa fungsi utama penyandang gelaran raja adalah untuk menjunjung hukum Allah di muka bumi. Bahawa krisis akan terjadi jika perintah Allah diingkari dan apabila raja memerintah dengan nafsu. Di dalam Hikayat Aceh dicatatkan kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat raja-raja dan kadi-kadi untuk menurunkan Sultan Sri Alam daripada takhta kerana sifat boros baginda. Demikian pula tindakan yang dilakukan ke atas Sultan Zainal Abidin apabila baginda bersifat zalim. Undang-undang Melaka menegaskan bahawa martabat tinggi seseorang sultan dinilai daripada sudut amal makruf menyempurnakan tanggungjawab. Terkandung di dalam kanun bahawa seseorang raja perlulah mengamalkan sifat-sifat perkasa lagi tegas, adil lagi saksama, pengampun lagi belas kasihan. Sultan Mansur Shah tidak ada pilihan daripada menjatuhkan hukuman membuang negeri dari bumi Melaka ke atas putera baginda yang membunuh anaknya kepada bendahara tunggal. Pada era Kesultanan Melayu Melaka, daulat dikaitkan dengan karisma raja dan tuah raja apabila negeri aman, makmur dan kaya raya. Tanaman dan tumbuhan subur di ladang, ternakan membiak, rakyat bertambah. Maka raja yang memerintah dianggap bertuah dan tinggi berdaulat. Hujatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ketatanegaraan Nasihatul Muluk yang ditujukan kepada para pemimpin Islam sezaman menyemaikan budaya ilmu dan tata cara pentadbiran yang menegaskan perpaduan negara berdasarkan kefahaman bermakna mengenai Tuhan, hakikat alam semesta, kehidupan dan kehidupan selepas mati. Islam menegaskan agar pemerintah menyayangi rakyat dan tentunya rakyat akan membalas kasih sayang tersebut. Sewajarnya, raja pemerintah menghayati sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa Taala, sifat-sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun yang mengatasi sifat murkanya. Terkandung dalam kitab Al-Fawid Al-Bahiyah tulisan Nuruddin Al-Ranini, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peranan dan tanggungjawab seorang raja, bahawa sehari semalam seorang raja yang adil, bahawa sehari amalan seorang raja yang adil lebih afdal dari amalan seorang yang beribadat selama 60 tahun, bahawa raja yang zalim atau mengkhianati warganya dan tidak menasihati mereka tidak akan mencium bau syurga. Jawatan berkembar dengan kuasa dan kuasa disertai dengan tanggungjawab. Kedudukan dan kuasa adalah anugerah, adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kedudukan dan kuasa adalah ujian ilahi di kalangan hambanya yang terpilih. Kedudukan ini tidak sama sekali boleh disalahgunakan. Dan kuasa yang ada perlu digunakan secara adil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berpeganglah kepada prinsip bahawa kuasa yang diamanahkan tidak harus mengatasi kuasa ilahi. Tata urusan negara adalah satu kesenian
yang perlu dikuasai. Terutama sekali usaha menyatukan warga dan memupuk kesetiaan kepada raja, kepada negara. Tata urusan negara tidak berlaku semudah tulisan di kertas atau ungkapan di bibir. Tata urusan negara memerlukan seni urus yang halus, daya tadbir yang bijak, dilaksanakan melalui mekanisme yang berkesan, cekap dan terus. Mekanisme tadbir yang tidak menyeleweng serta jauh daripada amalan rasuah dan salah guna kuasa. Takhta jatuh kerana jatuhnya negara, negara jatuh kerana resahnya rakyat. Urus tadbir negara yang lemah menjadi punca keresahan rakyat. Urus tadbir yang pincang merosakkan negara dan akhirnya melemahkan takhta. Justru itu adalah menjadi tanggungjawab raja memerhati, mengawasi dan memiliki kekuatan untuk menegur para pentadbir agar mengurus tadbir negara, melaksanakan tanggungjawab secara amanah, telus, ikhlas dan jujur, memastikan kestabilan kerajaan, memajukan kemakmuran negara dan menjamin kesejahteraan warga. Tanpa warga tidak akan terbina sebuah negara. Tanpa negara tidak akan ada kedaulatan takhta. Segala yang berlaku diikuti oleh istana secara dekat, diteliti dan dihalusi, ditimbangkan cerita, diimbangkan berita. Raja juga dikurniakan ilahi dengan akal, dengan fikiran, dilengkapkan dengan deria, disempurnakan dengan hati. Raja juga memikul amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipenuhi. Sebagai Amirul Mukminin, raja bertanggungjawab menyempurnakan tuntutan fardu kifayah kepada watan, kepada ummah. Setiap minggu di mimbar Jumaat, khatib mendoakan, jemaah mengaminkan akan kesejahteraan raja, agar raja berdaulat lagi mulia, gagah lagi perkasa, memerintah secara adil lagi saksama, supaya negara aman, sentosa, selamat lagi sejahtera. Warga semestinya meletakkan harapan agar doa mereka dikabulkan ilahi. Ia tidak sekadar doa, ia juga seruan, ia juga peringatan akan tanggungjawab dan harapan yang diletakkan kepada raja. Nyatalah, raja mendukung amanah berat. Peranannya bukan sahaja dinilai oleh warga di dunia ini, tetapi akan turut diadili di padang mahsyar nanti. Di mahkamah Rabbul Jalil, berhadapan Allah Yang Maha Esa, raja ketika itu sudah tidak ada peguam negara. Ketika itu raja juga bergantung kepada amal makruf yang telah disempurnakan untuk menjadi peguam bela. Takhta ketika ini berhadapan cabaran lebih kompleks. Malah amat perlu menyempurnakan peranan yang semakin mencabar dalam orbit moden Malaysia. Berhadapan komposisi warga muda yang bertambah meningkat bilangannya serta memiliki berbagai idealisme di samping terdedah
kepada pengaruh globalisasi. Raja harus bersedia membolehkan berlakunya perubahan dalam rangka kesinambungan budaya. Dalam memenuhi peranan sebagai kustodian, pewaris kekayaan adat dan adaman, raja berkewajiban memiliki hikmah merangkai yang lama dengan yang baru, mengizinkan modernisasi di samping memelihara tradisi. Pada hari ini, pemahaman warga terhadap institusi raja bagaikan berada di dua penghujung pendulum. Ada yang menghargai relevannya, ada pula yang kabur akan peranannya. Dalam menghadapi cabaran dinamik politik yang sedang berlaku, institusi raja sedang melalui satu lagi evolusi, menimbang dan mengimbangkan harapan tinggi rakyat agar takhta memenuhi peranan secara bermakna, berlandaskan semangat yang termaktub di dalam perlembagaan. Demi memastikan imej dan peranan takhta terus bertenaga, kekal dinamik, serta berupaya menangani tuntutan dan keperluan semasa, terutama dalam memenuhi peranan mekanisme semak dan imbang secara bermakna, serta sebagai payung kesatuan dalam kepelbagaian, institusi raja telah berulang kali dipohon melandaskan paksi baru serta melakarkan ruang peranan yang lebih relevan dalam era yang semakin berubah. Dalam suasana menyambut ulang tahun kemerdekaan kali ke-60 ini, seyogia beta mengulangi semula ungkapan peringatan yang pernah beta zahirkan pada 7 November 2012. Ketika dilambung ombak globalisasi, warga perlu bijaksana mengimbangkan antara tuntutan tradisi dan permintaan modernisasi agar air tempayan tidak terlalu cepat dicurahkan kerana mendengar guruh di langit. Institusi raja adalah penerusan tradisi untuk mengekalkan identiti negara bangsa, satu lambang kedaulatan, payung mahkota negara. Institusi raja mungkin pelita lama tetapi kekal memancarkan cahaya. Pelita lama jangan terlalu cepat mahu dibuang kerana riak melihat fajar yang sudah menyingsing. Ingatlah, hari siang juga akan berakhir. Jangan nanti bila senja mendekap malam, warga mula teraba-raba, hilang haluan, diselimuti kegelapan malam kerana pelita lamanya sudah tiada lagi. Demi hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan serta kebestarian Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, begitu juga duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, semoga warga terus diberikan naungan saksama. Ketika warga dilanda hempasan ombak perebutan kuasa yang kelihatan semakin meretakkan perpaduan, barang dijauhkan warga dari menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju tak siap. Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu,
berada dalam sebaik-baik kedudukan untuk melindungi kepentingan warga. Berkat daulat Raja-Raja Melayu, semoga warga yang berada di tangga dapat ke pelantar. Jika di pelantar, Tanjung yang di Serambi dapat ke tengah rumah. Berkat daulat Raja-Raja Melayu, semoga warga dapat dibimbing menapis yang keruh menjadi jernih, membuang yang bengkok, mengambil yang lurus. Konvensyen ini berpotensi mengundang pelbagai pandangan. Semoga di sebalik segala kepelbagaian pandangan itu, pada akhirnya nanti kita akan bersua dalam satu laluan internet yang membolehkan berlakunya pertemuan pemikiran secara objektif lagi rasional. Menerima hakikat bahawa perbezaan pandangan itu sebenarnya adalah satu kekuatan yang dapat membantu berlakunya perseimbangan dan konsensus dalam hasrat membina satu persefahaman, satu semangat untuk membangunkan sebuah negara bangsa yang berdaulat lagi merdeka, gagah lagi perkasa, adil lagi saksama, makmur lagi sejahtera. Semoga para peserta konvensyen dilimpahkan nur pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan rumusan terbaik demi masa hadapan negara dan warga. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kita rasmikan konvensyen memperkukuh pasak negara ke arah wasiat lebih tersurat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.